Elle était plus bonne. Halo, nama saya Gendut. Saya ngajarin gimana caranya membuat sandal yang benar. Pertama, kita ambil kelapanya, kemudian kita bul dan buang airnya. Nah, setelah dibuang airnya, kita buka, keluarin dari tempurungnya. Keluar dari tempurungnya, kita kupas. Kemudian kita parut. Setelah diparut, kita isi air kira-kira 2 sendok. Kemudian kita bikin santan, kemudian disaring. Jadilah santan kayak ini. Santan ini bisa kita buat macam-macam masakan, misalnya opor, kare, juga bisa kita buat untuk kue kecil misalnya, dan lain sebagainya. Kalau Anda mau bikin masakan, kita enggak usah bikin beli yang sudah jadi, kita bikin sendiri. Silakan dicoba, pasti enak.